Hello everyone, masih bersama saya Gray dan Monda. Yo. Setelah sedikit jeda sejenak untuk istirahat, kita akan merek sebuah lanjutan lagi dari game yang sama. Oke, Final Fantasy ya. Kali ini setelah tadi kita ngomongin Realm Reborn, ada update lagi ceritanya, yaitu Heaven's Sword. Dan ada trailernya, bagus juga Pak. Langsung kita cek aja ya. Ya, mana-mana. Lanjut. Mulai. Biasa. Tuh. Hati. Nah, spoiler dari cerita sebelumnya. Jadi, ya. Enggak apa-apa lah ya. Masih ada hubungan ceritanya soalnya. Kita sebagai Warrior of Light. Ada badai. Gue nggak ada di sini Pak. Oh di sini. Gue bener-bener keras nggak badainya keras ya. Serem. Ada badai. Serem. Fate has cast down this curse. Kita sebagai hero, kita hero di sini. Salah dipakai lagi. Gak lucu ini. Gak lucu ya. Sedih lagi ya, mending ya. Ini after dari game itu. Ya, jadi lanjut kita berpetualang sudah intrik dan intrik dan drama. Ya. Akhirnya kita terbuang istilahnya. Terbuang lah ya, spoiler juga. Nah, insin ini kita dikejar oleh pihak berwenang. Tidak, sotes. Ini apa sih? Ini rasa Salafel namanya. Waduh, kasih pembunuhan Pak. Berat ini. Ya, ada karakter yang diputus tangannya. Dipotong tangannya, putus lagi. Nah, ini kita. Kabur ada kejar aparat. Gara-gara bawa gerobak. Ya kali. Dagangan nih. Keren nih, gimana sih? Gue sih udah gitu lagi. Ini tahun berapa? 2000 berapa? 13-14. 14 tadi kita cek nih. Dan tadi kan banget tuh bener ultimate yang dragon ultimate yang antagonis ultimate untuk rentasan ini naga beneran lebih maksudnya dragon hebat nih di atas gunung ada gunung dan segedung tinggi standby. Jadi ini ceritanya mungkin sikapnya negara yang perang lawan naga gitu, ras naga. Jadi perang nggak berkesudahan karena sebuah dendam kesumat dari tahun sebelumnya. Iya, seperti itulah ceritanya. Saking nggak kelar perang yang mereka jadi negara. Ini teman-teman pada kemana nih? Nah itu dia. Kan kita kayak drama itu. Sudah sendiri kita, jadi kita menemukan kompetitor teman baru. Kayak Disney, aduh Disney. Yang ini nih, fantasi banget. Ada pulau di langit gitu. Yes. Emang terlihat ada. Ntar yang capek banget kita untuk travel. Lagu-lagu yang intens. Pasti ada pertempuran. Tadi yang tadi mungkin apa sih lagu ya Pak. Iya kan ya? Katakan Titan. Gak ada.
ini apa topnya Levi itu. Anjir. Tapi lebih singkat ya? Kayak lebih singkat rasanya kan? Kayak lebih cepat dan benar-benar menikmati all action lah pokoknya. Pokoknya lu sedih langsung action gitu kan. Kalau gue sebagai orang awam yang enggak main ininya, gue merasa cepat banget dan gue pengen menarik banget gitu loh. Iya. Yeah. Ada intriknya kak, ada rasa intrik-intriknya dalamnya kan. Iya, ada tangannya keputus, terus ada yang bangsa cebol, lagi. Bangsa lalapel kok senyum. Sama yang pakai sama pakai topeng gitu. Kayak topeng. Berarti sih buka perempuan apa laki? Waduh. Kumisan kan. Kumisan, tapi kan kumisan, Pak. Kumisan. Ya, kumisan. Dia kayak ada sebuah sebelum kita masuk dari di antara Ream Ribbon tadi sama Heaven Bone ada kayak intriknya. Itu benar-benar bikin capek, dan capek kayak aduh, kok bisa gini? Kan kaget. Biasanya kita mainnya nyantai-nyantai adventure ya, damai-damai tiba-tiba ada dramanya yang waduh, kita harus ngapain gitu kan. Dikejar aparat. Full BP. Kabur ke negara tetangga. Jadi kayak Melly. Iya. Dikejar aparat kabur ke negara tetangga. Koruptor, Pak. Apa yang kita koruptor lagi? Iya. Kayak cerita koruptornya bawahnya golok. Iya, golok. Sama kampak. Sama barang-barang ini apa? Barang-barang di market. Iya, iya. Aduh, gue mau jual ke orang nih harga mahal. Ini kan zaman-zaman dulu kan. Iya, iya. Game-game memori lain kan. Tapi kalau dari trailer ini berarti ada story baru. Ya, yang muncul. Pasti, pasti. Jadi saya kita di kota yang baru, gue bilang tadi kota yang baru yang lagi perang sama naga yang beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tuh bahasa nggak tahu nih. Pokoknya lama banget sampai berketurunan. Di situ kita ceritanya jadi hero, hero yang bakal menghentikan perang itu lagi. As always kita sebagai hero ini emang kita banget tuh. Mantap, mantap. Menarik, nah, di sini udah tertulis kan 4 million adventure worldwide 2019. Oh, berarti emang trailernya muncul 2014. Iya benar. Oh, masa 14 trailernya dan rilisnya di 2015 kalau nggak salah. Jadi lumayan 6 tahun ya, game 6 tahun lagi ya. Dan lumayan sih, dalam waktu setahun, 2-3 tahun mereka langsung update sebuah story yang cukup panjang. Update biasa kan, paling patch-patch kecil kan. Update mungkin perbaikan gameplay, perbaikan status-status gitu kan. Kalau langsung story, boom! Story full, lu bisa nikmatin. Heaven's Word masih gratis. Jadi tadi kalau kita download free trial, dapat yang tadi, Realm Reborn sama ini, game ini. Worth it banget walaupun kalau orang bilang masih kurang tapi menurut gue udah worth it banget sih main sih. Ini game lama banget loh, 2012 kali ya. Ya 2012 untuk yang Ream Reborn-nya, ini 2015 untuk rilisnya. Heaven's Word. Gimana? Mau main coba? Mau coba. Mungkin suatu hari kita coba bareng-bareng. Iya, benar. Tapi gue udah jauh masalahnya. Di mana? Gue udah di story setelah ini. Oh iya. Kita rehat sebentar, lalu lanjut lagi ya. Oke. Okay, see you. Yoi.